Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Dah pagi ke apa, dah petang dah pun. Alright, saya sekarang baru balik daripada Kempek, Rawang. Dan hari ni dengan mengada-ngadanya nak ikut SKVE ni. Harap-harap tak jam lah. Masa ikut kata ya. Dah lama tak lalu SKVE ni. Rindu pula lah rasanya. Lama betul rasanya hari-hari sampai naik Rawang ikut Gatwi. Balik ikut Gatwi, pergi ikut Gatwi, balik ikut Gatwi. Hari ni dah cuba ikut tengok ni. Kita nak tengok lah apa situasi dia. Dengan jam tu kot. Kalau jam pada muka aku. Kau tak ada masalah tu, jangan takut tu. Nah, itulah dia. Si harum manis. Nah, dia dah bawa lori saya lah. Dia dah dapat 98 tu. Nanti kita review dia. Macam mana dia punya rasa dia bawa 98. Adakah sakit badan? Alamak, hujan. Aduh, ni aroma manis kali ni. Dia dah 2 hari datang pagi. Selalunya dia pukul sampai pukul 8 ke ofis, dia baru tidur, baru nak mandi. Tapi ni dah 2 hari ni, aku sampai sebelum pukul 8, 7 lebih aku sampai, dia dah start lori dah keluar dari ofis. 2 hari tu juga 2 hari hujan. Aku cakap dengan dia, jangan pagi-pagi awal-awal sangat, nanti hujan. Ni dah hujan lagi. Aduh, putih hari ni. Selalunya dia memang tak pernah awal pagi pun. Selalu dia pukul 8.30, pukul 9 lah, baru dia gerak.
charge dengan pakai autoboost fire. Ada entian tak nak masuk situ duduknya, buat salah lori terbapas, sapu bersih. Hei, sudah tak fikir langsung pasal keselamatan, suka-suka dia je dah berhenti tu. Bukan jauh pun dah, nak kereta-kereta rosak dia lajak turun, lepas tu boleh masuk sini cepat lagi. Dia lepas nampaknya. Tapi dah pakai mata pakai teropong ni.
pasang sutet separuh eh. Apa-apa tutup untuk driver kenapa nak? Dalek dah hitam-hitam eh. Tak eh, hari bersanding eh awak hitam eh. Oh dia nak kahwin lah ni eh. Bang, saya malas lah nak tengok YouTube abang tak lama-lama lah tu. Susah nak cari. Nanti abang ajak lah abang boleh ni baca-baca dalam ni lah. Aduh, tengoklah video tu dah tunjuk dah. Aduh. Ah boleh boleh, boleh tunjuk tu. Tapi siakap tu lah. Ada siakap tu boleh, boleh tunjuk. Dia minta siakap lah. Siakap masak steam. Oh, steam limau. Memang padu. Tempat dia kat mana tau? So, nanti saya review sikit tempat dia. Dekat pulau lah, kampung. Kampung Pulau Indah. Memang terbaik. Saya agak sting dia. Tom Yum, memang sedap. Memang terbaik lah tempat tu. Kedai dia, dia special je. Tak ada, tak ada apa tu. Tak ada buat macam lampu-lampu apa tu kan. Ha, tak ada. Dia kedai biasa je. Tapi makan dia, ha, memang padu. Yang suruh si Harum Manis belanja ni pasal dia dapat lori eh, dia dapat 98 tu. Ui panjang ni dah tak bergerak dah, depan tak bergerak. Assalamualaikum. Cukup sampai di sini dulu. Saya rasa dah panjang sangat video ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa saya akan sambung balik. Kalau tak ada apa-apa sampai di sini, mungkin bertemu lagi di lain waktu. Dan seterusnya mungkin saya akan review pergi ke Volvo lah. Satu saya akan pergi ke Volvo. Ada hari hari keluarga sana, hari jemputan lah. So hadiah pergi makan free. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.